Bermulalah kisah tiga sahabat bernama Drone, Carl dan juga Wok Lolok. Kisahnya hari ini, ceritanya si Carl ni nak ajak set tiga orang ni pergi mandi-mandi di air terjun. Tak kira usia hujan ni, jom dengarkan kisah mereka bertiga di Manis FM. Drone, bosan lah Drone hujung minggu ni. Tak ada plan nak pergi mana-mana ke? Aduh, tak remaja lah Drone. Nak pergi mana-mana, kita pergi shopping lah, shopping komplit lah. Shopping komplit dah biasa dah, kita pergi pantai ke, piknik-piknik, kita bawa makan-makan, buat BBQ, kita pergi air terjun ke. Okay, air terjun tak sih, kalau nak pergi pool lah, lagi tak sih, patah pun tengok jugalah. Sebabnya lah ni kan, tengok kan kita ni, masuk musim tengkujuh dah ni, orang nak hujan dah ni. Tak masuk lagi Drone, tengok penuh lagi kat patah tu Drone. Aku tengok semalam, booking tiket ke Langkawi, booking tiket ke Pulau Perhentian, penuh lagi Drone. Apa kata kita pergi sekali? Kita ajak Wok Lolok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, maaflah hujan ni, nak makata Wok lewat sikit. Mana ni set kereta nak makata nak buah aku ada program ke apa ni? Dok, kalau ikut dalam skrip ni Wok masuk lambat lagi. Kau nak masa awal ni Wok? Tak apa, bahasa dia lah kesilapan. Patu-patu ku mana ni? Ku mana ni? Ada ke apa duk bisik dua orang? Ni kan ajak kita pergi patah, pergi cuti. Bukan patah, nak pergi pola, nak pergi air terjun. Kita kat malam masa-masa hujan ni. Wok, Drone tak nak kita pergi dua. Wok ajak Mok Ngoh. Kai ajak. Hui, kewe. Sedap ni. Pelapu itik bawa tak? Pelapu itik. Pelapu itik? Pelapu itik. Pelapu itik ada, Wok. Semua ada, Wok. Kita stand by dah. Kita tinggal ni je. Start engine, gerak lalu. Dah kabar ke dok belakang ni kita ni. Masuk musim tengkujuh dah ni. Musim hujan dah ni. Jadi pola-pola pun tutup. Nak pergi mandi air terjun ke? Takut mari kepala air. Boleh nak mandi. Tapi kena jaga pengawasan yang betul-betul. Tapi kalau nak pergi galak gitu, baik tak usahlah musim-musim gini ni. Kena-kena rumah kita ni. Acik tengok tak kita rumah kita ni. Rumah rendah ke ni? Main air ke panning. Mula ke mana? Panas Drone 2-3 hari ni. Wok. Panas kan 2-3 hari ni Wok? Kalau kira. Tapi kak, kalau mari mikir hot Drone royak tu, bahasa takut pula. Tadi Wok bela leh salik saya. Lepas tu leh Drone pula. Jok, boleh ikut tak nak ni? Dok, berasa nak ikut tapi Drone royak tu macam fakta. Wok tadi nak utar. Okay, kita ni duduk kawasan ni. Kita ni kawasan tak berapa tinggi dah. So, takut mari hujan 2-3 hari tak berhenti gadu kak. Naik air kat lagu mana kita. Kita tak ada rumah. Lepas tu itik-itik air kita ni baru beli ni. Air daging ni. Tergelak. Tak kau banjir ke. Lepas tu pula musim-musim ni kat orang tak pergi dah. Angin-angin kuat ni. Sungguh juga dah. Wok baru sedar lah ni. Wok bahaya kalau kita pergi air terjun. Aduh, mujur Drone ada Wok. Wih, berguna juga sahabat kita ni Wok deh. Sudah Wok. Wok pun tak ada baru orang kata excited bila kau ajak bercuti nak pergi apa-apa air terjun kau pergi patah kau. Lepas tu pas Wok kira-kira nak teket-teket beli dah ni. Tak ada dah. Buat teket tu. Kita tak payah mandi. Kita bergambar je. Boleh tak? Boleh Drone. Wok ada saat ni. Angin derah lah ni. Musim tak menentu. Cuaca tak menentu. Jadi kena pakat-pakat ringat. Tak boleh kau pergi taruh penyo. Lah nak kita ni tanya. Dah juga Drone kita kalau Drone marah kat kak berasa bukan apa dia pun serius. Bukan dok belum ni bahasa kita kecil berdasarkan pengalaman sebelum ni. Lagu mana tu cerita? Sakuk di apa tengah-tengah laut tu lah. Masa kita pergi dulu ingat kau beres. Kita ni cuaca ni kita tahu dok. Kejap tu hair belaka waktu itu angin ribut. Jadi sakut tengah-tengah laut tu kena pusing balik. Lama lah belum nak tunggunya. Kita rumah tu air dia naik dah. Dia royak gitu. Wok teringat satu cerita juga mula Drone. Apa dia pula Wok? Wok ni apa namanya orang dia dekat mu Wok kan. Cucu mak usin tonggak tu. Mati sebab ni. Sebab mandi jerai mari palu air. Betul juga Wok kan. Betul juga Drone kan. Tak apa lagi ni lah. Aku tangguh lah Drone. Aku pun takut juga ni Wok Drone. Bagus. Boleh guna juga sayang kita ni. Gini lah musim-musim kata hujung tahun ni kak. Musim-musim hujan lah senang cerita dia. Kalau boleh kak, biarlah kita tu pakat-pakat jaga belaga. Kalau rasa-rasa rumah demo tu berada dalam kawasan tidak tinggi, kawasan rendah senang naik air, sipil lalu bagi-bagi sipil apa ni, dokumen penting. Kau mana buat dia? Dah kalau gitu. Duit kak tu tengok notification gapo dia di handset Drone tu tengok macam hari inilah. Apa tu
Ada booking tiket ke Langkawi ke? Ah, sudah berigat. Ah, berigat tadi sedap molek kecep. Tal- bagi nasihat korek. Relakkan, relak. Kita tunggu penjelasan beliau. Tak apa kau penjelasan anda? Ni, telefonmu lah ni. Lah, apa telefon? Oh, saya beri odah ni. Weh, lah. Pecah lupa. 30 petang ke Langkawi, KL Langkawi. Hmm, regal. Hmm. Aku tak pergi, aku booking saja ya, tu. Ada booking saja. Mengata dulu lepas aku serpih, mengata orang dia yang lebih. Udah lah, Drong. Ya, biar deh. Aku logak ni. Aku tubik bentar deh. Aku beli satu khabar deh. Kita jumpa lagi. Begitulah kisahnya tiga sobat yang katanya nak pergi bercuti di musim-musim terkujuh ini. Ingat adik kakak belakang, jangan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya ketika musim hujan ini. Okey, teruskan bersama dengan kami tiga sobat dalam Woye Kita Manis FM. Gaya Pantai Timur.